permainan ngadu kesik atau ngadu pasir, yaitu beradu pasir, sebuah permainan yang sangat terkenal juga di pesisir, terutama di Jawa Barat, adalah sebuah permainan yang merupakan refleksi dari kegiatan-kegiatan orang tuanya saat berada di pinggir pantai atau pinggir laut. Nah, pasir sendiri adalah sebuah kekayaan yang begitu banyak di pesisir di seluruh Indonesia yang bisa digunakan oleh anak-anak untuk bermain. Ngadu pasir ini adalah bentuk yang merupakan kegiatan yang mengisi keluangan waktu saat menunggu orang tuanya atau para nelayan itu menjaring ikan, dan kemudian anak-anaknya akan membentuk sebuah bentuk-bentuk permainan yang berada di dengan memanfaatkan barang-barang yang ada di sekitarnya. Salah satunya adalah menggunakan pasir ini. Ngadu pasir saresna dulu itu anak-anak sering main ke pantai. Kenapa ke pantai? Satu, melihat keindahan pantai dan keahlian alam laut, dan juga ada juga permainan seperti ngadu pasir gitu, bahasa kasir. Si pasir itu digunungkeun, Kang, pakai gunung. Terus gunung ngangge oge bola-bolaan. Itu diadukeun. Mana yang cepat pecah itu berarti kalah. Jadi itu menandakan bahwa itu satu pasir itu kita pasti akan rusak. Itu suatu ke anak-anak supaya jadi gambaran gitu ya. Maka kita walaupun kita kuat ataupun kuat, tentu bahkan tidak ada gitu. Nah, ngadu pasir ini sangat unik karena merupakan sebuah permainan yang mengadu kekuatan si otot tangan untuk kemudian menggumpalkan pasir dan kemudian beradu siapa yang pecah, maka dia yang kalah. Nah, caranya memang sangat unik adalah dengan membuat dua gunungan. Di antaranya gunungan itu biasanya dibuat bersama-sama anak-anak, kemudian mereka akan mengelilingi dua gunungan tersebut, kemudian masing-masing mengepalkan pasirnya, dan kemudian dengan kekuatan tenaganya, karena itu juga salah satu bentuk transmisi nilai, ya, nilai dari pasir itu sendiri, kemudian transmisi kebutuhan-kebutuhan anak itu pada saat masa dewasanya, dengan kekuatan-kekuatan dia harus menjaring jala dan sebagainya, maka otot tangan ini sangat dibutuhkan, sangat kuat sekali, baik itu untuk mendayung, ataupun untuk menarik jala-jala di pantai ataupun di laut. Nah, si tangan ini kemudian akan mengepalkan bentuknya seperti bola, dan kemudian dari dua gunungan itu digelindingkan dan beradu, maka kemudian yang pecah dia dinyatakan kalah. Nah, biasanya permainan ini tersebar di seluruh Jawa Barat, terutama memang di bagian laut utara dan laut selatan. Nah, terutama di laut selatan, karena laut selatan mungkin membutuhkan tenaga yang sangat ekstra karena ombaknya sangat besar, kemudian juga anginnya sangat kencang sekali karena dia berada di laut yang sangat lepas gitu. Nah, permainan ini sangat unik dan saat sekarang masih ada dan dimainkan oleh anak-anak terutama di pinggir pantai atau istilah Sunda basisir pantai. Ini sangat menguji kemampuan si anak dalam beradu fisik.